3, 2, 1. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Kak Syah Resepi Bekal Suami. Kali ini Kak Syah akan tunjukkan cara memasak gulai kuning rebung madu dengan ikan bilis. Baiklah, sebelum mula masak, kita tengok dulu bahan-bahannya ya. Rebung madu, cili padi, ubi kunyit dan ikan bilis, serai dan asam keping. Masukkan cili padi dan ubi kunyit ke dalam blender. Tambahkan air dan kisar sehingga halus. Masukkan bahan kisar ke dalam periuk. Tambahkan beberapa batang serai, ikan bilis dan asam keping. Tambahkan satu cawan air untuk kuah. Masukkan rebung madu, kacau sehingga ia serata. Apabila sudah mendidih, tambahkan garam kasar secukup rasa. Kacaukan sehingga garam larut dalam kuah. 200 ml santan kotak. Masukkan santan kotak ke dalam periuk. Kacau sekata. Api dapur perlu sederhana. Jangan biar santan membuak-buak ya. Tak sedap kuah gulai kita nanti. Alhamdulillah, kuah pun dah mendidih. Bolehlah ditutup api. Sedia dihidangkan. Gulai kuning rebung ni kalau makan dengan ikan goreng atau ikan masin pun sedap. Sudi-sudilah mencuba ya. InsyaAllah jumpa lagi. Thanks for watching.